Warman Datuk yang dipertua minta tutup speaker buntung tu. Seperti yang diketahui pada tahun 2024 menjelang 2 tahun kerajaan campuran, bukan sahaja harga barangan pengguna naik, perkhidmatan dan cukai yang sedia ada juga turut meningkat, dan juga diperkenalkan cukai-cukai baru yang diumumkan oleh kerajaan pada belanjawan 2024, cukai HVGT, cukai LVGT, lagi cukai apa? Cukai DST, cukai apa? Cukai CGT. Mohon, okey, sila buntung. YB Gunung Semangat. Manggul, saya nak minta pencerahan sedikit. High value goods tax. Ini saya nak ambil peluang ini untuk memastikan dewan ini tidak menerima info yang salah. Please do not mislead the people. High value goods tax adalah cukai yang dikenakan terhadap golongan kaya. Ini adalah sumbernya daripada Kementerian Kewangan. High value goods tax adalah cukai yang dikenakan dengan izin kepada certain high value item sahaja, bukan barangan yang digunakan oleh rakyat biasa. Saya pohon, janganlah lagi sekali memberikan informasi ataupun maklumat yang salah. YB, saya belum habis lagi. Capital gains tax yang YB sebut 2-3 kali tadi adalah hanya melibatkan corporate taxpayers. Datuk yang dipertua minta tutup speaker buntung tu. Dari hal ini, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bersidang pada 7 Februari baru-baru ini telah meluluskan kertas kerja cadangan semakan kadar cukai tanah, premium pelubusan tanah, fee bagi lesen pendudukan sementara, fee pejabat dan lain-lain fee yang berkaitan. Nak cukai pula dah. Dah sampai dah tempoh untuk dibuat kajian dan semakan berdasarkan kenaikan kos menguruskan negeri. Maka sampai masa kita kena buat, kita buatlah.